tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala bicarakan tentang bulan Ramadan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Ta'ala setidak-tidaknya menyebut tiga tentang Ramadan. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas dirimu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi bicara Allah tentang Ramadan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah puasa. Puasa dari sudut bahasa, menahan diri daripada sesuatu, sama ada makan, minum ataupun bercakap. Sementara dari sudut istilah, puasa bererti menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar, iaitu pada waktu subuh. Jadi kalau ada dengar azan subuh, jangan makan lagi tuan-tuan. Sehinggalah kepada terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib, dengan niat untuk berpuasa. Tuan-tuan tahu tak tentang sejarah puasa pada suatu masa dahulu? Baik, baginda Nabi SAW, apabila tiba di Madinah, ini saya perkatakan tentang peringkat yang pertama. Nabi SAW sampai ke Madinah, baginda berpuasa 3 hari dalam sebulan. Bermula daripada bulan Rabiul Awal sehinggalah kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Setidak-tidaknya 17 bulan. Itu adalah puasa yang pertama. Sahabat-sahabat Nabi dalam kalangan penduduk Madinah juga mengikuti. Sedangkan orang Madinah sebelum tak pernah, tuan-tuan, mereka melaksanakan ibadah puasa. Okay, itu peringkat yang pertama. Adapun peringkat yang kedua, di bulan Syaban. Maka ayat yang saya bacakan tadi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas dirimu berpuasa. Apabila turun ayat ini, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berpuasa. Tetapi ayat ini dia bukan turun pada bulan Ramadan. Ia turun pada bulan Syaban. Jadi apabila ayat ini turun, Nabi SAW mengajak, memfardukan kepada para sahabat supaya berpuasa. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Bagi mereka yang tak puasa, mereka dituntut untuk bayar fidyah kepada orang miskin. Baik, adapun peringkat yang ketiga, apabila turun ayat surah Al-Baqarah, kalau ayat tadi adalah ayat 183, kemudian turun ayat 185, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Maka sesiapa dalam kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Di sinilah puasa bulan Ramadan itu telah pun diwajibkan ke atas seluruh umat Islam daripada waktu itu sehinggalah sekarang, iaitu pada tahun kedua Hijrah sehinggalah hari ini kita pun turut berpuasa. Alhamdulillah.